Halo, selamat pagi. Pada chapter kali ini, saya akan coba nerangin tentang surface lagi, seperti yang sebelumnya. Kali ini, saya pakai add-in. Pakai add-in namanya power surfacing. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. Yang pertama kita buka add-innya dulu. Kita buka add-innya. Bisa lewat tool, bisa lewat tanda gear yang di sampingnya itu. Kita pilih add-in. Nah, kita centang yang power surfacing. Kalau belum punya, bisa download terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan muncul power surfacing. Kita pilih yang planar surface. Kita tunggu, nanti dia akan muncul kotak dialog. Nah, kotak dialog seperti ini. Kita klik OK. Kita tentuin dulu plan mana yang akan dibuat. Nah, saya dari front plan. Terus kita bisa tarik-tarik titiknya sesuai sketch kita. Cara ini lebih mudah sekali untuk belajar daripada kita bikin dari surface yang biasanya tanpa add-in. Ini saya lebihin dari titik tengah, saya extend sedikit agar nanti pas saya potong dia nggak pas tangen. Nah, kalau dari gini kita bisa tambah garis. Kita tambahin garis sendiri dengan pencet keyboard di A. Kita pencet A terus di hold. Kemudian klik garis-garisnya. Bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau udah jadi, bisa di-delete yang tidak terpakai. Tinggal klik delete pada keyboard. Nah, setelah kita delete, kita mulai bentuk ke tambah depannya. Kita geser-geser. Ikuti saja terus videonya. Thank you.
Langkah selanjutnya ketika yang tampak depan sudah selesai, kita tinggal tarik dari arah tampak samping. Kayak gini, kita tarik-tarik sesuai garis yang sudah kalian sketch. Ketika sudah terbentuk seperti ini, kalian masih bisa nambahin garis lagi. Sama, kita pencet A pada keyboard, kemudian diklik, maka dia akan muncul garis bantu lagi untuk memperhalus surface kalian. Semakin banyak titik dan garis, maka semakin halus pula pekerjaan kalian.
Ya, setelah selesai, kan kita lihat nih, ah, kotak-kotak banget. Nah, kita bisa klik yang oval ini, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian oke, okay. Maka akan untuk surface dari power surfacing ini. Kemudian kita cut dari tengah. Saya bikin plan dulu biar nggak pas dari tangen. Saya bikin plan, saya ajukan ke kiri. Kemudian kita pakai trim surface. Oke, kita atur dulu kehalusannya, kualitas halusnya. Kita yang bikin yang paling smooth. Kemudian oke. Kemudian kita potong pakai trim surface. Kita buang yang nggak ada tangannya. Nah, selesai, tinggal kita mirror, kita gabungin. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen kalau nggak tahu, komen jika ada masukan, like jika suka, dan subscribe biar nggak ketinggalan trik-trik selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik Instagram kita di 13 topik atau setaya kuja desain.